Hey, good morning YouTube. Balik lagi main journey ini lah dari hidup aku. Sekarang tanggal 29 November 2019. Jadi ini adalah hari kedua ya. Jadi ya hari kedua lah. Jadi hari keduanya aku bakal sedikit olahraga karena aku bakal remedical. Jadi biar apa namanya bodiku tetap terjaga gitulah. Ya, karena remedical itu kadang-kadang dimainin-mainin cuy. Oke, jadi aku bakal lari mungkin 3 putaran doang. Oke. Selamat berolahraga. Jadi aku milih bisa dibilang ini jalan kecil sih. Ya dulu aku sering jogging di sini juga. Aku milih di sini karena look at this view, man. View-nya tuh masih alami. Ini yang aku suka. Tapi sepertinya aku kesiangan bangun. Padahal ini masih jam 6 gitu loh. Tapi mataharinya udah tinggi sekali. Jadi aku bakal jogging di sini mungkin 3 putaran. Justru habis jogging aku bakal KTM ke bank buat rekening yang baru karena rekeningku udah lama mati. Ya, aku olahraga dulu deh ya. Biar lebih proper. Oke. Ini baru satu putaran dan sudah ngos-ngosan. Oh my god. Udah lama enggak apa namanya lari kayak gini cuy. Terakhir pas ikut latihan bela diri gitu. Udah berapa tahun yang lalu itu pas masih kuliah. Duduk dulu. Boleh kali ya? Gobloknya nggak bawa air, cuy. Oke, aku masih kalian lihat view-nya di sini. Ben. Di sana tuh tempat matahari terbit. Point nice. Kotor cuy, mungkin 8 bulan gak dicuci sama ibu. Ya karena di rumah gak ada bisa nyupir sih, kecuali aku aja. Ya karena di rumah kecilin biar gak copyright. Karena di rumah cuma aku aja yang truna bahasa Indonesia nya apa ya, yang remaja gitu lah. Jadi mungkin habis dari Tio Gumar lo unlock SIM card nya dan ketemu Gusti juga, aku ngasih apa namanya hasil editan videoku karena dia minta tolong klub motornya ini persedia ya. Jadi aku buatin video project. Habis itu bakal nyuci mobil. Ya mungkin agenda hari ini cuma segitu aja. But anyway, pertama aku mau nukar dolar dulu yang mungkin 100 dolar ini karena baru nahan lo aja sama nyuci mobil. Ya. Tadi aku nukar 115 dolar karena dolarnya 13.950 sekarang kan. Atau 100 dolar dapatnya 1.395. 15 dolarnya dapat 208. Kita harus ngirit karena dolarnya fucked up kali men. Enggak mau 15.000 lagi.
Mantap, mantap. Kene. Klek nang jidan ra kena. Apa? Jidan. Iki kene. Popokan. Kita motor doblar. Nah, ya. Di tempat Bapak bisa nggak unlock SIM card ya? Unlock apa itu? HP-nya HP Samsung. Itu belinya di luar negeri. SIM card-nya dulu AT&T. AT&T? Iya. Amerika? Iya, Amerika. Bisa dibawa aja ke sini. Tanpa sini, tapi cek dulu jadinya. Kalau saya tahu jadinya, kenapa? Gitu. Itu untuk, apa namanya, berapa hari Pak ya? Langsung, dalam 5 hari-hari. Oh, langsung bisa? Berarti lokasinya sesuai dengan yang di internet tuh ya? Iya benar, benar. Oh, di map juga ada ya. Mau tanya Pak, itu apa namanya? Jalannya mobil bisa masuk nggak ya? Mobil nggak bisa loh kayaknya, masuk gang soalnya kecil. Masuk. Bisa parkirnya kan di parkiran umum di depan itu. Oh. Ada daerahnya tahu apa? Kenapa? Kenapa? Daerah sini apa? Daerah sini gimana tuh? Tergantung serinya ya. Ada mobil yang lagi cek, jadi makanya sih. Oh ya, udah sak, kesana dah sekarang Pak. Oke. Oke, terima kasih Pak. Oke Ci, ini harapan satu-satunya karena tadi aku ngeliat di internet itu ada di bagian Legian Sonacell. Tapi sayangnya mobil nggak bisa masuk di sana. Oke, jadi aku parkir mobil di Alfamart dan sekarang bakal pergi jauh cuy. Karena unlock apa nih handphonenya tuh benar-benar jauh dan aku jalan dari sini kurang lebih 1 kilo sih, nggak apa-apa demi orang tua men. Bajingan dolarnya di sini 14.000. Bajingan jauh sekali. Sonacell. Finally ketemu juga sih. Ya, semuanya bisa di sini ya. Permisi. Sonacell, Pak. Oh, sebelah. Sorry. Kan tadi nelpon, Pak. Oh, sorry. Dapat dari tamu atau gimana? Enggak, saya beli di luar. Sorry, oh, kejadian. Iya. Ya. Tapi posisinya udah ngomong tadi dapat ke Tio Kumar, nggak bisa semua. Jadi saya coba pakai kartu XL, ternyata nggak bisa. Langsung minta kode SIM network unlock pin? Iya, pas dimasukin itu, keluar kode SIM network unlock pin. Iya. Itu bisa nggak terakhir? Semoga bisa di sini nganuknya. Berharap bisa cuy. Akhirnya. Jadi nanti handphonenya kemungkinan jadi sore. Ya. Habisnya aku pergi. Cuci mobil, habis itu makan, habis itu pulang. Udah ada sih. Jadi sampai bertemu di cuci mobil, oke? Sebenarnya kalau emang gini sekalian, kalau emang mau ngecek dulu. Ya, tapi hari ini aku mau keluar soalnya. Jauh soalnya, jadi sekalian besok. Jadi gak kena ongkos dua kali maksudnya. Iya. Tiduran. Jadi waktu ini sama cuy. Itu
beberapa minggu setelah pulang dari kapal beberapa lalu. Sekarang tabrak lagi nih. Ya gimana man, nasib namanya. Kena lagi 700 sih.